Definisi komputer adalah berasal dari bahasa Latin yaitu computare, berarti menghitung atau memperhitungkan, menggabungkan bersama-sama. Jika dalam bahasa Inggris disebut dengan to compute, yang artinya orang yang sedang menghitung. Komputer seperti yang telah kita ketahui pada umumnya merupakan sebuah alat elektronik yang bisa memiliki banyak fungsi dan dapat melakukan banyak tugas. Pada masa Perang Dunia yang kedua, komputer yaitu suatu mesin mekanis yang memiliki fungsi untuk melakukan perhitungan operasi aritmatika ataupun alat yang digunakan untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Selain itu, definisi komputer ialah sebagai kumpulan alat elektronik yang saling terkoordinasi satu sama lainnya, sehingga dapat menerima data, mengolah data, dan pada akhirnya akan menghasilkan suatu keluaran atau output yang disebut dengan informasi. Jika diibaratkan data input, lalu diproses dan dikeluarkan atau output berupa informasi. Abakus muncul sekitar 5.000 tahun yang lalu di Asia Kecil dan masih dipakai di beberapa tempat hingga saat ini. Abakus dapat dianggap sebagai cikal bakal atau awal mula mesin komputasi. Alat ini memungkinkan si penggunanya dapat melakukan perhitungan memakai biji-bijian yang dapat digeser, diatur pada sebuah rak. Terutama para pedagang di masa itu, memakai abakus untuk menghitung transaksi bisnis atau perdagangan. Seiring dengan kemunculan pensil dan kertas, abakus mulai kehilangan popularitasnya.